Waktu itu tuh ada yang pengen gue omongin. Ngomongin? Jadi sebenarnya dari dulu gue suka sama lo. Halo, Mbak Nit. Rai, sorry banget. Gue tadi kedistrik sama handphone gue. Gimana? Tadi lo ngomong sesuatu kan? Gak jadi kok. Gak apa-apa. Gak penting juga. Yaudah, kalau gitu kita jalan yuk. Sekalian balik. Tadi siapa Faye yang telepon? Kamu mau tahu banget? Hai, makasih ya. Like, really makasih. Makasih. Buat? Lo pokoknya harus berhasil bikin pameran lo sendiri. Gua tunggu. Bye. Lo pokoknya harus berhasil bikin pameran lo sendiri. Gue tunggu. Thank you.
Mas, hot cappuccino satu ya? Hot cappuccino satu, oke. Okay. Halo. Hey, di mana lo? Udah jam berapa nih? Beli kopi dulu gua. Kenapa sih? Kenapa, kenapa? Bikin pameran lo. Masa lo yang bikin pameran lo yang tolan? Ya, nah, santai aja sih. Gua deket kok, tinggal jalan kaki. Ya? Gimana nih? Buat cappuccino. Beli kopi kan? Ya, thank you. Sama gue percaya, gak ada yang namanya kebetulan. Sebuah pertemuan membuat mimpi jadi nyata. Mungkin ini yang terbaik buat gue. Dan buat dia. Ketika angin bicara, tunjukkan arah titik bertemu. Maukah kau simpan waktu, lupakan dunia, temui aku di sana. Mata merekam saat kau ada, temui aku di sana. Ingatkah waktu kau pergi? Daun dan ranting hilang warnanya, lalu ku buatkan lagu tentang sebuah kota beserta langitnya. Kota beserta langitnya. Lupakan dunia, temui aku di sana.